kesempatan hari ini. Selawat dan salam semoga tetap tercurah keajaiban yang lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati bapak-bapak sekalian, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf bahwasanya kegiatan ini yang seharusnya mungkin dibuka oleh Bapak Ketua oleh Pak, karena Bapak Ketua sedang ada kegiatan operasi sehingga tidak bisa menghadiri kegiatan ini. Kemudian begitu juga Bapak Dandim, ada kegiatan juga ke Korem, juga tidak bisa menghadiri kegiatan ini. Untuk itu ya, apabila ada kata-kata saya yang salah, tidak membawa bapak-bapak, saudara-saudara soto hobi bonsai, pada kesempatan ini saya mengucapkan rasa syukur saya bahwasanya kegiatan lomba bonsai di Liwa diselenggarakan dalam keadaan sukses. Itu menurut saya. Tentu saja ini berkat bantuan dari rekan-rekan semua, khususnya panitia sampai hari ini pada kegiatan sarese hari ini. Tentunya ini adalah kerja keras rekan-rekan panitia seluruhnya, juga dukungan dari pada seluruh peserta lomba bonsai. Ini adalah sesuatu kekuatan yang kita miliki, persatuan, kekompakan, dan niat keinginan yang sama untuk memajukan bonsai di Lampung Barat ini adalah suatu kekuatan yang luar biasa. Saya melihat dari semangat rekan-rekan kita seperti itu. Jadi saya melihat ini sangat luar biasa, sehingganya dengan segala keterbatasan kita bisa menyelenggarakan lomba bonsai tingkat nasional. Tepuk tangan dulu untuk banyak panitia. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita semakin solid, semakin kompak, sehingga persatuan bonsai di Lampung Barat ini semakin kuat. Nah, ini menjadikan warna tersendiri bagi Kabupaten Lampung Barat khususnya. Bapak-bapak sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas sertaan bapak-bapak semuanya dari seluruh daerah yang telah menghadirkan karya seninya yang terbaik di kegiatan lomba bonsai ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak hasilkan dari prestasi Bapak seluruhnya, itulah kebanggaan yang harus kita bawa ke daerah kita masing-masing. Sekali lagi, segala kita bisa hadir, kekurangan kita bisa sama-sama meramaikan kegiatan di sana. Tidak panjang, saya rasa itu saja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih terhadap rekan-rekan panitia dan seluruh peserta, begitu juga rekan-rekan yang sudah membawa bonsai, batu cincin dan sebagainya di bursa, yang sudah meramaikan juga kegiatan ini. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menambah persaudaraan kita, pertemanan kita semakin solid, Pak ya. Jadi kita kemana-mana ada saudara banyak nih. Mudah-mudahan ini jadi momentum yang tepat untuk merajut persaudaraan. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pecinta
maka katakan jangan sambil mengangkat tangan. Ya, kita mulai ya. PBBI. Ya. PBBI. Ya. PBBI. Ya. Terima kasih. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk seluruh panitia dan teman-temannya dengan menyediakan tempat yang begitu wah. Kalau dikatakan ini untuk selfie itu aja yang bisa menangkan kemana spotnya masuk semua. Tepuk tangan untuk jendela bulan. Izinkan saya mewakili rekan-rekan dan penggemar pengusaha untuk mengucapkan salut dan sukses buat seluruh panitia kontes bonsai PBBI Lampung Barat tahun 2019 untuk saat ini. Dan saya tidak pandang lebar karena mungkin ada yang lebih pantas di sini dan rekan-rekan sekalian. Tapi ini saya coba untuk mengungkapkan dari mungkin dari perasaan saya apa dari mengikuti sampai sekarang ini yang belajar sambutan dari panitia-panitia yang begitu bersahabat sangat mungkin berkesan. Akan kita temukan bahan cendrawasih. Kami
kami atas nama panitia mengaturkan banyak terima kasih kepada sedulur. Itu hanya sebagai ucapan terima kasih. Saya Andy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.